Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka launching panduan solawat dan doa anak Jember dimulai. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ini adalah peluncuran program solawat dan doa anak Jember melawan COVID-19. Kita berharap bahwa ikhtiar kita akan membawa hal-hal baik yang akan terus menjadi semangat masyarakat dalam melawan COVID-19. Semoga dengan upaya kita bersama, dengan berbagai sinergi yang kita lakukan, nantinya pandemi ini akan bisa kita lawan dan bisa kita hilangkan dari muka bumi. Amin. Mohon tepuk tangan yang paling meriah. Dan selanjutnya adalah penandatanganan Wow, salawat dan doa anak Jember ini sebagai salah satu boleh dibilang prasasti begitu ya. Atau boleh dibilang ini sebuah perwujudan komitmen bersama sebagai perwujudan dari program salawat dan doa anak Jember ini. Ada yang menarik juga dan yang baru saja kita saksikan, walaupun tanpa latihan bersama, tanpa kompak loh ya, tapi ternyata kompak barusan. Mungkin suatu saat bisa bentuk grup sendiri nih kayaknya. Bisa. Teman-teman Forkopimda luar biasa. Ini kayaknya berpeluang juga untuk kemudian lebih beken daripada artis. Iya. Dan tadi yang paling luas itu Pak Wakil Bupati ya. Kolabup ya, ya kayaknya lebih ini ya, lebih luas ya. Baik, kita akan ikuti bersama penandatanganan wall dalam rangka launching sama dengan acara masing-masing di tempat yang bisa kita lihat. Iya, di 31 kecamatan ternyata juga mengikuti proses yang sama, sehingga nantinya juga ini merupakan bukti bahwasanya kita melakukan ini semuanya bersama-sama, bersinergi. Dan nantinya apabila sudah ada hasil yang benar-benar mengembirakan, itu pun nantinya adalah hasil upaya kita semuanya warga masyarakat Jember. Penandatanganan telah dilaksanakan oleh Bupati Jember sebagai pertama yang menandatangani Wall of Salawat dan Doa Anak Jember. Ibu tulisannya bagus loh. Tanda tangannya juga bagus. Iya. Aku belum bisa tulis kayak gitu. Sehingga nantinya juga ini merupakan bukti bahwasanya kita melakukan ini semuanya bersama-sama, bersinergi. Dan nantinya apabila sudah ada hasil yang benar-benar mengembirakan, itu pun nantinya adalah hasil upaya kita semuanya warga masyarakat Jember. Penandatanganan telah dilaksanakan oleh Bupati Jember sebagai pertama yang menandatangani Wall of Salawat dan Doa Anak Jember. Ibu tulisannya bagus loh. Tanda tangannya juga bagus. Iya. Aku belum bisa nulis kayak gini. Oh iya. Nggak, yang penting pandeminya berlalu dulu. Amin, ya. Itu harapan kita bersama. Jangan lamaan tapi pandeminya ya. Jangan, nggak bisa nikah antara dia. Sudah bisa nikah belum bisa resepsi. Nah itu dia makanya. Baik, kita masih mengikuti sebaliknya ya. Juga menyapa. Kita bisa lihat di layar. Ya, kita di beberapa tempat yang lain ya Dev. Juga visual dari daerah mana, tapi kami menyapa untuk teman-teman yang ada di tiap titik kecamatan Kabupaten Jember. Semoga sukses juga, semoga dengan sukses acara masing-masing. Dan semoga lancar juga, mudah-mudahan doa kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Luar biasa.